Warga Jerman kembali turun ke jalan dalam rangka memprotes dukungan pemerintahan kepada Israel meskipun pemerintah Jerman melalui kepolisian setempat telah merilis aturan pelarangan bagi warga untuk melakukan demo atau mengenakan simbol apapun yang melambangkan keberpihakan kepada Palestina. Sabtu malam 12 Oktober 2024 tampak ratusan warga Jerman lakukan gerakan protes dengan cara membawa poster bergambar warga sipil Gaza yang menjadi korban kekejaman pasukan IDF. Tak hanya itu, mereka juga membawa guling-guling kecil dibalut kain putih dan stroller dengan foto anak-anak Gaza yang tewas dalam serangan Israel selama puluhan tahun. Aksi berjalan damai tanpa terlihat pengawalan dan pengamanan dari pihak kepolisian.